bayanu adabihi sallallahu alaihi wasallam wa lakihi fil libas. Ini menyatakan adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kelakuannya Nabi pada memakai pakaian. Jadi ini khusus tentang pakaian Nabi, kiban Nabi beradab pada pakai pakaian dan kiban akhlak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai ia daripada pakaian apa saja yang dia perdapat. Nabi hanya pilih-pilih pada pada genetu teh yang na genetu baju. Dan adalah kebanyakan pakaiannya Nabi itu putih. Hana mencurak, hana mewarna. Dan berkata Nabi di samping buat ke lagainya teh yang na getu aju dan yang le pakaian putih albisuha ahyakum dapengui legata pakaian putih kepada orang yang mentang udip daripada kamu dan pegafan olehmu dalamnya pakaian putih akan orang yang telah meninggal daripada kamu. Diperintah Nabi Yahudi yang putih datuk pada mati pegafan tanya oleh orang lain dalam hijab putih. Dan terkadang-kadang keluar ianya Nabi getubit dari rumah dan pada cincinnya Nabi itu ada benang yang diikatkan yang menjadi peringatan dengannya benang akan sesuatu. Nabi ikat benang cincin untuk pengingat Nabi kepada sesuatu yang akan dikerjakan pakai getubit. Menyoba getanyo pakai catatan karena ka model tumulih. Jadi no karena larang tu bahapi. Nabi kan benang diikat bancin. Cuma cara ikat kan ilun hanan tongosit. Dipegah menteng untuk teringat kepada sesuatu dengan na benang yang. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai ia akan kopiah di bawah serban. Pun kopiah olehnya baru diikat atau gepalit serban. Dan adalah Nabi memakai kopiah tanpa serban. Kopiah tu hanya palit serban. Nasib. Dan terkadang-kadang memindah ia Nabi akan kopiahnya Nabi dari kepalanya Nabi. Maka menjadi ia Nabi akannya kopiah dinding di hadapannya. Sakrah waktu itu bayangkan sunat terhadap tameh bintih adakala sesuatu yang lain termasuk kopiah. Berarti Nabi waktu itu bayang anak kopiah. Karena kepiah kagak perlu ikut ke baik kau hurung rekuan Nabi semayang leken satra dalam bahasa Arab suma yusalli ilaiha kemudian kagak perlu kepiah ke satra bersembahyang ianya Nabi menghadap kepadanya kepiah. Dan adalah Nabi SAW apabila memakai ia Nabi akan pakaian memakai ia Nabi akan pakaian dari pihak kanannya una nilai buh silua buh bajai una nilai gesuk dan berkata ianya Nabi nyodoa wate pakai pakaian alhamdulillahilladzi kasani ma u waribihi aurati wa atajam malu bihi finnas. Nyojim yang ini atahamalu na titik ya berada wadu
bermula puji bagi Allah yang telah gepengui ia Allah akan lun akan barang yang lun tup dengannya barang akan aurat lun dan lun tu cantik dro dengannya barang di hadapan manusia. Gepuja Allah karena pakaian tup aurat dan kan hanya sekedar tutup aurat menteng gut getanya menyona pakaian memandang dengan telanjang kan diperung-urung tu ya. Dan apabila membuka ia Nabi akan pakaiannya keluar ianya pakaian daripada pihak kiri tegesu wile dan ada bagi Nabi itu satu pakaian bagi jumaatnya Nabi tertentu. Wate semayang jumaat na pakaian khas. Mana pakai? Wate lain. Berarti gesuk wate semayang jumaat menteng selesai gesut. Mana pakai wate jauh lain. Dan adalah Nabi SAW apabila memakai ia akan pakaian baru memberi ia akan yang tuha daripada pakaiannya akan orang miskin yang beri handoi a'ta huluqa siabihi pakaian tuha hidup kubur miskin tanya orang Nabi galak pertama lamari Nabi begitu ganto yang baru yang tuha ajuk kurung lain dan berkata ianya Nabi tidak daripada seorang muslim yang memberi pakaian akan orang muslim yang lain daripada yang lebih pakaiannya dan tidak pupakaian akannya urum muslim yang lain kecuali karena Allah Ta'ala berkarena Allah tajuk bajena lebih tajuk kurung lain karena Allah illa kana fi damanillah kecuali ada ianya orang yang memberi dalam angkaya tanggungan Allah dan bentengnya Allah dan kebaikannya Allah ma warahu hayyan wa maitan selama ditutup oleh pakaian bunuh akan orang lain masa hidup dan masa mati dikedi orang yang terima pakaian getanya ujuk gupake wate udip dan terus wate mati ke pakai yang getanya sabi dalam tanggungan Allah dalam benteng Allah dalam kebaikan yang kehabis pakaian nyo tikai dan adalah baginya Nabi itu tikar daripada kulit bangkai tersama yang diisi akannya oleh leaf jadi lagi bentuk kasau kulit kambing itu sama gepatho yang gapu-gapu dalam yang lembut-lembut nyan ke tikai Nabi panjangnya dua hasta atau umpamanya na lebih pecut dan lintangnya satu hasta satu jengkal tiha jengkai saya tengok kan jengkai naik dengan khas nah dah tengok lebar dan na baginya umbaah ija gampuhnya ija serban raya lagi dipakai oleh ulama-ulama Yaman dulu ketika baginya Nabi tempat sekira-kira berpindah ianya Nabi terus tusan ni topata ini gelipat dua buah sudut nah ija limut raya kan gelipat dua wate Nabi geduk berangkapat gelingnya ke tika dan adalah Nabi SAW memakai ia akan tali pinggang talu ke iang min taqah bari daripada kulit kambing tersama cik dan padanya talukuhim na leboh
hidung dah kena buruk tempat celup dalam keringnya dan yang bulat eh. Celup belah non tu celup ke dia yang atasnya dalam tu punan halak belum dari pirak 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 yang pegangnya lekrek kalau kering lawannya kena cil dan kering kan dua krek tapi dua krek hidung itu tertelur kalau yang rauhnya kenan. Ini menyatakan keberaniannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenali radhiyallahu an sungguh mengatakan kamu pura peperangan Badar dan kamu berlindung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saidina Ali kan urun cuba dah kan. Tetapi dia Nabi tentang keberanian. Pura peperangan Badar menang perang Badar menang menang orang Islam. Nabi dia ikut Sina Ali ke berlindung di belakang Nabi. Dan dianya Nabi yang paling dekat di antara kami kepada musuh. Menyajina apa dah kata? Baris depan nah. Baris depan, Nabi di baris depan. Tautak dengan musuh. Sadina Ali sendiri yang orang paling berhajit ge melindung di lekat Nabi. Dan adalah Nabi SAW sebahagian orang yang paling berat nisbah daripada manusia di hari peperangan Badar. Nisbah bertindak untuk mematikan musuh. Ini menyatakan beberapa mukjizat Nabi SAW. Ketahui olehmu bahawa sungguh seseorang yang melihat langsung keadaannya Nabi dan akhlaknya Nabi dan memperhatikan, memperdengarkan, mendengarkan kepada barang yang dinakalkan orang daripadanya Nabi, mengetahui ya bahawa sungguh orang awal dan orang akhir lemah mereka itu daripada contoh-contoh akhlak dan ahwal Nabi. Menyuruh yang nak pernah kalen Nabi dan gedengar pupu yang genakal daripada Nabi, yakin upena urung awal urung duduk dah bertapak untuk mengalahkan keadaan dan akhlak Nabi hai, berarti tentang ahwal dan akhlak Nabi hana bandingan. Dan bahawa sungguh demikian God kondisi Nabi dan akhlak Nabi tidak bisa digambarkan kecuali bahawa ada ia daripada wahyu dan sesuatu yang turun dari langit. Nabi pakai laganya komando daripada Allah. Akhlak Nabi pakai God itu komando oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kita ni orang tahu komando wate tabut baru dasar ilmu kadang-kadang dengan nama katanya nafsu dan akal talu akal menang nafsu bah Nabi koordinir li Allah tentang akhlak dan ahwal dari wahyu dan tansil. Dan adalah urang dusun daripada bangsa Arab melihat ia akan mukanya Nabi yang mulia maka mengkomentaria. Bila orang Arab yang raya yang sahabat Nabi orang Arab rabe kameng langgli oh ikalan muka Nabi kun wallahi ma hadza wajhu kadzab qatun demi Allah muka nabinya kan muka orang muslim sama sekali dipuja Nabi bak muka mentang ditakalan kan orang muslim. Maka orang yang nak fikiran, yang benar orang nak fikiran apa pun, main dengan binatang ini, langgli, gebega. Zul basirah, orang yang nak mata hati, basar mata oleh, basirah mata hati. Mada akannya oleh demikian. Jid tak pakai haba orang Arab bangai benar, dalalatan ala sidikih wa nubuwatih sebagai dalil atau benar Nabi. Dan benar kenabiannya Nabi. Nabi yang nak tulis Nabi betul itu Nabi
Tak faham ba haba urang Arab puno. Dum urang nyahana mata ati diakui wajah Nabi kan wajah Muslim. Dan kami kan Imam Al-Ghazali kamu me bacut sebahagian barang yang nampak di atas tangannya Nabi daripada sesuatu yang menyalahi adat. Betulih bacut ino padum-padum boh mujizat yang deh bak jaro Nabi. Di antaranya bahwa terbelah bagi Nabi oleh bulan di Makkah. Bulan Bekah dua itamang lakapai bajai. Kalian ditubin dideng tentang oleh Nabi dipegah nyo benar seorang Nabi yang kejadian di Mekah. Karena diminta akan Nabi oleh Quraisy akan demikian. Waktu dipegah dro Nabi bahawa Quraisy sebagai Nabi ilake bukti awaknya mohon bulin Bekah dua itamang langkapai bajai Nabi itubit dideng atau hulai Nabi diakui Nabi sebagai Nabi teruk keputruk oleh Nabi dengan diizin oleh Allah. Di antaranya mukjizat pekerjaan yang menyalahi kebiasaan bahawa memberi makan ia Nabi akan jamaah yang banyak di rumah Abi Talhah hari Khandaq. Orang peperangan Khandaq yang hana makanan li ubina tentera orang Islam di betapa berumah Abi Talhah laki susu leh taboglah gerajah li Nabi gejib li Nabi yang gejib kepada tentera mandun sip. Dan terbit air daripada antara jari-jarinya Nabi. Maka minumlah oleh tentera semua mereka itu, padahal mereka itu sangat haus. Tentera cukup berat gerah. Ia dapat hana. Itu bin ia di antara celah jaro Nabi. Urang gerah. Kamu oh tak jadi ia nak piu piu. Tepjit. Dan berwudu mereka itu daripada bejana yang kecil. An ayyab suta alaihi karena bahwa meludah oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalamnya bejana akan gehampar ia Nabi aduh dalamnya bejana akan tangannya lo ubu gejolok jarau Nabi tiptung ia semayang rame-rame. Dan bermula contoh demikian pekerjaan yang menyalahi adat itu banyak. Dan bermula orang yang nama taati hana terhenti imannya di atas demikian. Yang tanya nama taati hana payah benda mukjizat baru tak percaya Nabi sebagai Rasul. Wallah malam habis kabih rubok muhlikat rubok adat mengiring ke depan rubok muhlikat. Wallah.